Oke, guys, kembali lagi dengan Mas Raman Cipte. Ini Mas Raman Cipte nih lagi lihat evaporator AC mobil Grand Max Luxio sama lu pengujukan tukang AC ngapok lo emang yoyoy melu yoyoy tuh emang yoyoy melu yul pengujukan ngapak emang ngapak guys nih tuh dia modelnya kayak sama kayak Vios Altis dia dibongkar total. Lihat tuh kotornya, aduh ini nih montirnya nih Mas Dul si kotor nemen Dul waduh ini baru kali ini dari baru nih pokoknya dari baru guys ini dari baru pokoknya dibongkar. Tuh lihat tuh jadi sekalian udah 7 tahun wih hitung tahun tuh hitung tahun iya awas pisahan yo kayak lagu kotor kotor baru disemprot jadi sekalian dibongkar sekalian dibersihin dul iya betul setahun sekali lah untuk perawatan lewat pak jadi Rizky Jaya iya betul. Tokonya tuh Rizky Jaya AC Mas Dul sama Mas Raka epapnya Mas epapnya rusak tapi emang kudunya walaupun yang gue filternya nih iya filter kudunya setahun pisan atau kudunya tuh iya idih sih kayaknya gue yoi itu oli tok lho kok. Oh berarti bocor. Bocor parah iki. Lah makane bocore di. Yo ditas wah kemana mana Pak. Bocor. Tapi ketok sih ya iki ne wing ngene kok. Yo. Iya. Iki oli tok ini para debu yang nempel-nempel itu ya. Ini pun karena tertolong itu ya. Harusnya emang maksimal itu walaupun ada filter nggak ada filter tetap ya kalau kan perawatan halus ya paling lama setahun maksimal dua lama-lama nempel nempel ya bikin kropos iya wih jadi Dul yaudah paguyuban asing apak Eh? Oh, iki paguyuban sing apak. Jadi mirip kayak Altis, kayak Vios nih guys nih, dia turun dashboard semuanya. Jadi kalau mau ngambil epapnya kotornya bukan main. Kok kemarin kan dijuli ya kotorannya ya? Sing ndi lho? Bisa mlebu kaya iki lho. Ini biasanya bawahnya kotor. Oh. Iya, bawahnya kotor. Naik. Naik. Saya kan ini ruangan. Teh wajar tuh, 7 tahun ya. 7 tahun. Wajar lah guys, 7 tahun ini. Sekali bongkar efeknya bocor. Nanti kalau perawatan setahun sekali efeknya tuh lebih awet. Betul. Jadi kalau mau awet ya buat setahun bongkar efek setahun sekali nih guys. Jadi biar nggak kotor begini. Kayaknya juga murah. Berapa Dul?
biaya 500 oh, 500 guys perawatan buat AC, wah murah. Pokoknya datang aja ke Pasar Cipete. Tuh pokoknya nih, nih sini nih Rizkia Jaya Motor. Mas Tul paguyuban AC ngapak yong, ngapak yong 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 pripen aja. Ini baut epapnya di sini. Ini kalau mobil-mobil kayak Grand Max Luxio di sini modelnya. Selang lewat bawah. Berapa, Mas? Ndak duit lu mana, Ndak? Duit. Oh. Jadi kalau mamanya ada yang punya ini kendaraan yang kira-kira dulu patennya dulu, tuh lampu dulu, lampu dulu. Lampu patennya. Kalau mamanya kira-kira perasaan udah setahun dua tahun tuh etapnya belum merasa dibongkar, ya mendingan dibongkar guys. Dicek, servis. Kalau servis tuh lebih murah daripada kalau udah jebol. Kalau udah jebol tuh udah kemana-mana, karena dia kan AC kan mainnya oli-oli, kalau udah campur udah geramnya kemana-mana. Itu epapnya sampai kropos. Aduh, epapnya sampai kropos nih guys, gara-gara lupa nyerepis. Ini dia paguyuban AC ngapak nih. Iya, Mas Namur kemarin naik ke handphone ya? Handphone iya bener, lagi nari. Iya. Dia tadi buat anaknya dia. Anaknya punya dia dipakai dulu. Masa sekolah SD udah pakai internet sekarang. Iya bener, Mas Namur. Yes, nih. Jadi tip dari Mas Reman Cipete, kalau ada yang teman-teman yang punya kendaraan yang kira-kira merasa AC-nya di atas setahun atau dua tahun belum diservis, tipnya lebih baik diservis, karena kalau servis tuh biayanya lebih murah daripada kalau udah rusak terus dibenerin. Nih begini nih, contohnya kayak gini. Tuh lihat tuh kotor-kotor. Jadi kalau ini ya, kalau AC kan dibilang pentingnya penting. Jadi istilahnya kalau musim hujan terus AC-nya mati, itu dia akan ini kaca ngembun nggak kelihatan, karena kan ventilasi udara dari AC kan nggak keluar. Jadi mendingan diservis ya guys, daripada membenerin mendingan diservis, karena kalau servis itu rutin tuh murah, lebih murah. Kalau kita udah kayak gini biayanya lebih mahal ya guys. Jangan lupa yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya guys, biar Mas Raman Cipete channel-nya tetap beredar. Yes, ya sekian video dari Mas Raman Cipete. Pokoknya jangan lupa like-nya, ditunggu. Biar tetap
eksis channel Mas Raman Ciputa ya guys, tentang kendaraan roda 4. Sampai jumpa di video berikutnya.